impian saya untuk menjadi hero remaja. Tak kisahlah tahun 2020 ke, 2021 ke, 2022, 2025, 2030. Saya punya personality bagus. Cuma image tak kena. Tahun lepas saya datang dengan rambut panjang, berjambang, badan besar. Tahun ni saya dah shift semua tapi badan masih besar. So saya komitmen saya pada tahun ni walau dapat dapat ataupun tak dapat, saya akan kecilkan badan. Mission. Nanti lepas ni saya akan go on intense regimen, training regimen. Saya akan buat cardio banyak, saya akan makan kalori yang rendah tapi dengan sihat. Dia tak boleh rendah sangat kan, tak sihat ke turun berat badan. So kita nak lose weight dengan secara sihat dan saya cuba pantaskanlah. Kalau dalam segala media media punya pekerjaan, bapak saya ada di belakang saya untuk support saya. Tak kisahlah kalau dalam TV ke, advertisement ke, online ke, dia ada je untuk support saya dekat situ. Magician tu memang dia minat. So apa saja yang dia minat, saya support lah. Tapi macam dia bersilat tu, main tepi tu, memang saya expose dia dan bagi dia galakan. Sebab saya sendiri pun seorang guru silat. Jadi saya nak dia juga mewarisi apa yang saya wariskan lah. Dan dalam masa yang sama, macam silat tepi tu tak ramai anak muda yang tahu. Jadi kalau kita tengok benda tu masa cerita P. Ramlee je, cerita Enam Jahanam kan. Jadi dia mewakili generasi yang sekarang lah. Yang lain-lain tu memang apa saja yang dia buat tu saya support. Saya sentiasa berada di belakang dia. Bukan dia je, juga anak-anak yang lain.